in the mouth, I let her その瞬間まで諦めない奴が勝つんだ。俺が敵を引きつけて動きやすくなった味方を狙う。Yo, hello guys, yo, welcome back to my channel. Okay, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Okay guys, di kesempatan kali ini kita bakal langsung ngegacha ya. Jadi di sini udah ada si Matsuyama ya. Ini BTW mana Matsuyamanya? Kok hilang? Matsuyama. Kita bakal gacha sampai berapa ya? 1000 DP kali. Ya? 1000 DP kita lihat bakal dapat apa ya di sini ya. Karena ada cheat bahasa dan yang lain-lain ya. Jadi gue enggak apa-apa lah all in di sini lah ya. Nanti sisanya buat Dreamfest apa buat Enif ya. Jadi untuk yang sekarang ya udah ambil dulu aja gitu. Oke, kita lihat Matsuyamanya statnya dulu ya. Yang di retap ini menurut gue bagus-bagus kecuali Nita. Ini Nita ngapain coba ya? Oke, ini Matsuyamanya guys. Shotnya 10.000. Wow. Pasnya 9.000. Waduh. Dribble-nya kurang ya. Mungkin dribble-nya di sini dibuat jelek kali ya biar enggak terlalu OP banget. Terus tackle-nya 10.000. Intercept-nya 5.000. Intercept-nya kenapa jelek ya? Aduh, intercept-nya tapi jelek, guys. Tackle tapi gede banget ya. Tapi tekniknya di sini 8.700 ya. Intercept-nya ketolong teknik nih harusnya sih. Cuman ini harus di full bond dari Drake sih ya, baru kuat banget ya. Blok-nya doang yang paling jelek di sini ya, 4.200 sih. Cuman untuk ukuran shot tackle sama power tekniknya gede banget sih. Speednya juga lumayan loh. Kalau dibilang bagus, bagus nggak? Bagus guys, cuman apakah bisa menggantikan posisi Matsuyama yang Rising Sun ya? Karena posisi Matsuyama Rising Sun itu dia shield plus juga ada debonnya, plus juga bonnya lebih gampang. Karena kebanyakan biasanya pakainya tim Jepangnya biasanya lebih dari 6 ya, lebih dari 5 ya. Untuk Matsuyama ini kayak harus main di Red Japan, cuy. Susah itu main di Red Japan atau di Non Japanese Ijo ya. Di sini udah ada pasifnya apa namanya? Skill utamanya Assault Eagle Pass ya. Ini dia doesn't lose momentum ya. Jadi si Matsuyama memang terkenal passing-nya itu doesn't lose momentum ya. Besok ada full power Eagle Shot. Yang kalau Matsuyama tuh shot terkuat itu di Rising Sun ya, yang shot bareng sama Misaki. Jadi sebenarnya sih lebih bagus dicolok sama yang Rising Sun ya. Cuman kalau misalnya kalian ada dupenya aja, kalau nggak ada dupenya jangan deh, jangan dicolok ya. Jadi gue bilang sih Matsuyamanya sih bagus guys, cuman bagus enggaknya itu tergantung dari tim kalian lagi, balik lagi ya. Kalau misalnya dari segi stat, dari segi pasif ini bagus banget ya, apalagi kita lihat HA-nya ya. HA-nya di sini dia Japanese player toughness butuh 3 loh. Nah, itu susah guys itu. Karena udah jarang orang yang main ya, dan di sini Rising Sun. Gue jujur waktu mainin Raphael itu agak susah nyari pemain Rising Sun ya. Untungnya si Radunga itu di HA ya, jadi bisa masuk gitu. Cuman ini bondnya sih yang agak nyusahin sih. Bondnya nyusahin ya. Tapi di sini dia ada shield 5% guys. Aduh anjir, ini Matsuyamanya jelek-jelek bagus sih menurut gue. Tapi kalau misalnya ini bisa kepake di tim gue sih, walaupun sebenarnya bondnya nggak nyala yang Japanese itu ya, yang Japanese toughness 3 Japanese ini nggak bakal masuk di tim gue. Cuman yang Rising Sun ini bakal masuk sih di tim gue. Kayaknya sih boleh sih ini ya dimasukin ke tim gue nih. Cuman karena gue butuh shieldnya sih. Udah gitu dia Tenacity dan di sini ada full power God's Up ya. Jadi enak banget sih di full power God's Up. Raphael ada full power. Si Matsuyama ada full power juga cuy. Waduh, cepet banget ini naik full powernya. Kalau dibilang sih timnya bagus banget untuk jadi shield ya. Di sini juga soalnya ada shield ya. Kalau misalkan ini warnanya biru tuh baru GG banget sih ya. Cuma ini karena warna merah jadi kurang sih untuk sekarang ya. Nggak tahu ya, nanti mungkin kedepannya Japan dinaikin atau dikuatin kan, nggak ada yang tahu kan. Dan gue kayak bakalan all in sini. Gue bakalan nyoba juga kayak di akun utama ya. Karena di sini ada Gentil juga cuy.
Genpil, kapan lagi nih retap ya kan? Ada cheat bahasa. Semoga ya dapat Genzo ya kan? Atau Zeno. Kayak ini skip aja lah. Wih, Salinas jadul yang pants ya. Itu pantsnya kecil banget momentumnya cuy. Oke, gak ada lagi yang bisa di ini ya. Kalau di shop ada apa ya? Gue lupa deh. Di shop kayaknya gak ada apa-apa ya. Oh ada ini doang, Golden Week doang ya. Ada DB ada kan? Oh DB ada, cuman yang Dream Ball, yang 5 Dream Ball ini kenapa jadi 16.000 ya? Klub tega banget tuh. Nyari Dream Ball udah susah, dibikin susah lagi anjir. Aduh, gila sih klub. Oh, kalau yang ini skillnya ada apa nih? Eagle Tackle, Avalanche Attack, Smooth Ball, sama Eagle Intercept ya. Lengkap banget anjir skillnya si Matsuyama. Oke, kita coba langsung gacha aja langsung ya. Gua pokoknya sampai dapat semuanya yang ada di banner sih. Oke, pool pertama ya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat bagus ya. Please, please. Aduh, step pertamanya Zhong cuy. Pool pertama Zhong. Anjir, masih aja ada yang new anjir. Gua pikir udah enggak ada yang new ya. Oke, gas lagi. Tadi kita DB-nya 4500 terakhir ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung aja bos. Pool kedua. Oh, ini Naturiza masih ada kesempatan sih. Naturiza tuh harus ada flare-nya at least ya. Kalau nggak ada flare sama sekali tuh zong berarti. Oh, kita coba sekali lagi. Kita coba sekali lagi, terus habis itu baru full ya. Full, apa namanya, kita balik ke home ya. Kayaknya perlu dibalik ke home dulu gitu loh, biar ke-restar baunya anjir. Oke, step ketiga, ini udah pool ketiga ya. Ayolah, tolonglah, cheat basa please. Please banget sih, cheat basa sih. Cheat basa ganti ya. Dapet SSR cuy. Ayo, let's go! Ike! Oke, satu ya. Gue pikir dua. Gue dipikir anjir juga. Padahal akun reroll. Dapatnya yang paling gak diincer oleh seluruh umat manusia CTDT ya. Gue yakin gak ada yang ngincer Nita sini anjir. Nah. Sabar. Puasa. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut. Ada, please. Dapat semua yang di retap, mantep banget sini. Lima burung kagak. Lima burung kagak dapet cuy. Aduh, lemes banget sih. Kita pakai kupluk aja kali ya, biar ada ini ya, ada powernya kali ya. Coba kita pakai kupluk. Gue penasaran juga nih. The power of kupluk guys. Let's go. Gila udah 200 DB ya kita ya. Cepet banget anjir ngabisin DB. Ayo power of kupluk. I hate my life. Gila cuy. Parah sih ini, parah men. Aduh. Udah 250 cuy. Aduh. Oke, let's go. Ini kalau ini gedong lagi berarti emang kupluknya bau sial juga nih anjir. Nah, kan kupluk. Let's go. Ike! Aduh, Roberto yang keluar. Nah, yuk, bismillahirrahmanirrahim.
Kenapa dapetin non rate up gini sih anjir dari klub? Bangke lu. Masa dapetnya si Zino anjir? Zinonya Zino debut lagi. Ah udahlah, gak usah pakai kupluk lah nih. Pembawa sial anjir. Gila, parah sih. Kita udah mau menuju 500 DB dan gak cuma dapat Nita doang ya, anjir. Cheat basah lah, tolong lah, club, please. Jurus cancel, let's go. Ayo, please lah. Cheat basah, Gentil. What the fuck? Itu 5 burung. Astagfirullahaladzim, 5 burung. Atau gue tembakin semuanya burungnya, gak guna semua anjir burungnya. What the fuck, what the fuck. Oke, okay, sell again, sell again. Another sell, another sell. Gila, kita baru dapet Nita loh. Kita baru dapet Nita, literally. Matsuya sebenarnya bisa sih masuk ke tim utama gue ya, yang di akun utama. Gila sih. Gue kayaknya nggak bakal gacha di akun utama deh kalau rate up-nya begini, cok. Wah, gila sih lu, klub. Kita nyari DB susah-susah, dia zongnya minta ampun aja. 4, 5, 6, 7. Oke, ini ganjil nih, 7. 7 kali cancel. Dapat nggak sih? Oke, dapat guys. Gue pikir nggak dapat anjir, nggak ada burungnya soalnya tadi. Cheat basah please, cheat basah gentil. Santana ya, Santana. Gila, 500 DB lagi kalau nggak dapet udah gue stop ya. Berarti hari ini bukan hari ini kita guys. Gila lu, 500 DB udah dapetnya cuma Nita, Santana. Untung puasa cuy, cuy. Anjir, rambut gua berantakan. Ntar, balik home lagi. Oke, tarik napas dulu. Jangan dipus dulu. Oke, rasakan feel-nya. Sampai berubah cheat basah, gua langsung ah, dapat nih cheat basah nih. What the fuck just happened? I have no idea what in this game, with this game. 400 DB lagi guys. Tau deh, terserah lu deh kalo 400 DB gak dapet apa-apa, parah sih lu. Ah, Roberto. Please, 2, 3, 4, 5, 10. Satu doang. Padahal flare-nya begitu loh, harusnya 2 lah at least. Luika. Anjir, gue pikir apaan? Gue udah diem doang, ini berarti udah males sih guys. Klub udah kelewatan sih, anjir. Itu... udahlah, bodoh deh. Terserah lah klub, lo mau pengen ngasih, mau enggak deh, terserah deh. 350 DB kalau nggak dapat apa-apa udah terserah lu. Gila lu ikal sih.
gue gak kebayang gue enif nih kayak begini nasibnya di Diapun Utama nih, bisa gila gue itu ngumpulin DB banyak-banyak gak tau ya song anjir. Oke, 300 DB lagi nih ya. Guys, ikut aku, Chosen Gun. Oke, 100 dB lagi.
Segitu aja guys untuk videonya kali ini ya. Dapat sih ya yang tiganya ya, cheat bahasanya malah justru yang gak dapet ya. Gue bakal gacha part 2 sih, gak mau tahu. Ya udah berarti segitu aja guys untuk videonya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kalau teman-teman ada masukan langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, gue tunggu kalian di video selanjutnya. Pokoknya stay tune terus di channel gue. Thanks for watching and see you in the next video. Kalian semoga yang gacha tuh dibagi ya. Jangan sampai kayak gue. Bye-bye.